Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita, kajian tafsir Al-Quranul Karim menggunakan tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang menguraikan janji Allah setelah janji itu diperteguhkan, dan mereka memutus segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dipersambungkan. Mereka ini dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Jadi ayat yang ke-27 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang fasik yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan bahwa Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menjelaskan sifat-sifat atau sebagian dari sifat-sifat orang yang fasik itu. Yang pertama adalah mereka menguraikan janji Allah setelah janji itu diperteguhkan. Di yang kudu, nah itu artinya adalah menguraikan. Naqada arti asalnya adalah ikatan. Di Allah membuat perumpamaan atau menyerupakan janji itu dengan tali. Allah menyerupakan janji itu dengan tali. Di tali itu setelah, jadi janji itu sama padan katanya dengan akad, disimpulan atau bahasa awaknya buhue. Setelah ikatan tadi teguh, kuat, lalu mereka
mereka uraikan, mereka buka. Itu yang kuduna, itu menguraikan, artinya yang dimaksud adalah mereka membatalkan janji Allah itu. Jadi Allah menyerupakan janji itu dengan tali. Tali yang sudah kuat ikatannya lalu mereka uraikan. Artinya janji yang telah diperteguhkan mereka batalkan. Di an-naqdu mana asalnya adalah membuka ikatan tali. Apa yang dimaksud dengan janji Allah? Pengarang tafsir Jalalain menjelaskan ma'ahadahu ilaihim fil kitabi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu atau sesuatu yang Allah janjikan kepada mereka di dalam kitab, yaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu janji yang mereka batalkan. Mim ba'di misaki, setelah janji itu diperteguhkan. Apa maksudnya janji itu diperteguhkan? Setelah Rasul itu benar-benar diutus oleh Allah. Jadi di sini ada perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, janji yang dimaksud adalah janji ketika manusia masih berada di alam arwah. Di sebagaimana yang telah kita bahas juga sebelumnya, bahwa di alam arwah seluruh ruh itu sudah berjanji dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada seluruh ruh, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Para ruh menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, seluruh ruh itu menjawab, ya benar Tuhan kami, kami bersaksi. Itu maksud yang pertama, janji ketika di alam arwah. Ketika di alam arwah seluruh ruh itu sudah berjanji dengan Allah, janji untuk mengesakan Allah, janji untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, setelah di dunia mereka kafir dengan Allah, itu disebut dengan membatalkan janji. Di sini disebutkan sesungguhnya Allah, ini pendapat yang kedua, Allah menjanjikan kepada setiap nabi serta umatnya semenjak dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, annahu idza zahara Muhammadun la yu'minun nabihi wa la yansurunnahu. Allah menjanjikan kepada setiap nabi, kepada setiap nabi beserta umat mereka, semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Isa alaihissalam, apabila zahir Nabi Muhammad, mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad dan mereka akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pendapat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji dengan semua segala seluruh nabi dan umat mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi baik itu orang Yahudi maupun orang Nasara, mereka sudah mengetahui
akan kenabian Nabi Muhammad karena sudah disebutkan dalam kitab mereka. Ilah tahu sebenarnya bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi. Tetapi setelah Nabi Muhammad itu diutus, mereka ingkar janjinya. Mereka membatalkan janji. Dan namu hanya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Ini sifat mereka yang kedua, mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dipersambungkan. Apa itu yang diperintahkan Allah untuk dipersambungkan? Maksudnya yang pertama adalah minal imani bin nabi warrahmi wa ghairi zalik. Beriman dengan Nabi Muhammad dan menyambungkan silaturahim dan sebagainya. Itu sifat mereka yang kedua. Mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan, untuk dipertautkan. Jadi kalau ditafsirkan memutuskan apa yang diperintahkan Allah ini, ini maksudnya adalah sangat-sangat umum, sangat luas. Mereka memecah belah persatuan. Mereka memutuskan hubungan silaturahim. Termasuk mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga sifat mereka adalah wayufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di bumi? Di sini dijelaskan oleh pengarang tafsir Jalalain bil ma'asi wa ta'wiki anil iman. Dengan maksiat, berbuat maksiat dan melarang manusia dari beriman. Ditawiki anil iman itu termasuk maksiat. Jadi kalau disebutkan maksiat itu sifatnya umum, luas. Kemudian disebutkan watawiki anil iman dan melarang manusia dari beriman itu untuk memberi penekanan. Jadi itulah sifat-sifat orang fasik itu. Mereka melarang manusia atau mencegah manusia dari beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini disebutkan bahwa fa inna ta'wiki minan min akbaril ma'asi. Sesungguhnya mencegah manusia dari beriman itu termasuk maksiat yang paling besar. Termasuk dosa yang paling besar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini kita jelaskan kembali tentang janji. Pengarang tafsir Sawi menjelaskan janji itu terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah janji am atau janji umum. Wa huwa ahdullahi fil azal li jami'il khalqi ala tauhid wa tibair rasul. Yang pertama, janji Allah di zaman azali kepada seluruh makhluk untuk mengesakan Allah dan mengikuti Rasul. Itu yang kita sebutkan tadi, yaitu janji di alam arwah. Yang kedua disebut dengan janji khas. Janji khas atau janji khusus dengan para nabi, wa huwa tabligu syara'i wal ahkam, yaitu menyampaikan syariat dan hukum-hukum. Dan kemudian wa ahdu khasin bil ulama, wa ahdu khasi bil ulama,
dan janji khusus dengan para ulama, yaitu menyampaikan apa-apa yang mereka dapatkan dari para nabi kemudian disampaikan kepada umat. Jadi itu pembagian dari janji Allah. Yang pertama, kita ulangi, janji Allah kepada seluruh manusia di zaman azali atau di alam arwah untuk mengesakan Allah dan mengikuti Rasul. Janji yang kedua yaitu janji khusus kepada para nabi untuk menyampaikan syariat dan hukum-hukum agama Allah. Janji yang ketiga juga janji khas atau janji khusus dengan para ulama untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan, mereka terima turun-temurun dari para nabi untuk juga disampaikan kepada umat. Jadi janji itu harus ditepati, dipegang teguh. Tapi orang-orang Yahudi yang disebutkan di sini, walaupun mereka sudah mengenal Nabi Muhammad itu dalam kitab mereka, tetapi mereka menguraikan janji tersebut atau membatalkan janji tersebut. Ulaika al-mausufu nabi mazukira, mereka ini yaitu orang-orang yang disebutkan sifatnya dengan apa-apa yang disebut di atas, humul khasirun, mereka inilah orang yang merugi. Lima syirihim ilan nar al-mu'abbadati alaihim, karena tempat kembali mereka adalah neraka yang abadi yang dikekalkan bagi mereka. Di khasara khasinra, secara bahasa makna asalnya adalah kurang. Imerugi itu khasirun, makna asalnya adalah kurang. Kalau rugi dia kurang enggak? Atau merugi, berkurangnya keuntungan. Jadi merugi itu artinya adalah berkurangnya sesuatu yang dimiliki atau berkurangnya sesuatu yang mungkin untuk dimiliki. Jadi manusia itu yang nalurinya bersih, yang fitrahnya suci, yang akalnya sehat, itu berpotensi untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi orang-orang yang disebutkan di atas tadi, mereka karena sifat mereka tadi, mereka akan ditempatkan di dalam neraka. Artinya mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin dimiliki, yaitu masuk ke dalam surga. Karena lima sirihim, karena tempat kembali mereka adalah neraka yang diselama-lamakan, yang kekal abadi atas mereka. Jadi ini dalil bahwa yang dimaksud dengan fasik di atas adalah, maksudnya adalah kafir. Di fasik itu terkadang dimaksudkan adalah kafir, sebab yang kekal abadi dalam neraka itu hanyalah orang kafir. Tapi kalau orang yang fasik secara hukum, yaitu orang yang beriman tetapi dia berdosa, itu tidak kekal di dalam neraka. Jadi masuk neraka bana, tapi akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga jannatul na'im. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah tiga sifat dari orang fasik. Yang pertama adalah mereka menguraikan janji Allah setelah teguhnya janji. Yang kedua, mereka memutuskan segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Dan yang ketiga, mereka suka berbuat kerusakan di bumi. Jadi semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan tafsir dari
ayat ke-27, insyaallah nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.